tiga kosong, tiga kosong. Yaitu Kedi Mahamoksa dan akan terus merapat objektif dengan memberikan kaedah penyusupan bawah permukaan air. Alat selam yang diberikan oleh Combat Divers Pascal adalah Close Circuit Breathing Apparatus yang mampu beroperasi tanpa mengeluarkan dedak di permukaan air. Melaksanakan pertunjukan ke kawasan tanggung jawab. Para pelajar juga turut melaksanakan pemeriksaan akhir hingga baik. Sebentar tadi kita dah saksikan dua pesawat pejuang F-80 Hornet yang telah melepaskan tembakan di udara bagi melaksanakan suppression of enemy air defense atau lebih bilang sebagai SEAL. Dan
ini kelihatan sudah tinggi. Pastikan keselamatan titik pendaratan bagi penyusupan oleh pasukan khas menggunakan helikopter. Caranya. Kini tim sniper menembak drone ke defense musuh yang berada di kawasan objektif. Ajak pada yang kesempatan kanan dibubuh helikopter MD-5G-0G yang membawa drone international RGK akan melaksanakan special instruction. Ini adalah salah satu kata pusul-pusul yang bukan pesawat yang lebih kecil untuk masuk ke kawasan terkecil dan terbang. Ini aku dah terjun. Seribu kaki. Untuk maklumat hari yang sekian, masa yang diambil dari penjun untuk tiba di lautan daripada pesawat diharapkan lebih kurang 30-40 saat bergantung kepada berat penerjun itu sendiri dan juga keadaan cuaca. Dari kepala kanan, kelihatan kini pasukan yang disuruh kewas tadi akan melaksanakan extension dengan berkat semua pesawat posisi secara tepat milik Tiudian. Sedang memberikan air covering.
Sebelum insertion Platon AS of Pentagon Eagle 10 bringing para dengan menggunakan dua buah helikopter AW139. Seperti yang kita saksikan di ruang udara sekarang, penyebaran pesawat helikopter AW139 yang akan melaksanakan pendaratan menggunakan gaedah pemejam dan hard landing. Kedua teknik ini merupakan teknik yang pantas serta memberikan elemen kejutan kepada pihak musuh. Battle group ini berperanan untuk menyekat laluan line of communication musuh. Seluruhnya battle group ikut group di kemarin ini akan bergerak ke kawasan tinggal untuk menyekat lawan line of communication musuh. Battle group ini akan menyekat kedudukan kawasan musuh. Dapat disaksikan pada kategori ini Battle Group Eagle Scroll Ready Para dalam kedudukan penyekat posisi dia untuk bertindak panas terhadap ancaman musuh. Seterusnya, kelihatan pukulan serangan AVB dari TNRDF Battle Group. Macam dalam cerita Troy. Macam cerita Troy. Atas kapal lagu macam ni. Very good song selection. Baguslah siapa ni punya director ni. Semua datang. Sebentar tadi yang telah dilaksanakan oleh pesawat juang dilaksanakan adalah fighter check di kawasan lepasan lokasi kosong. Kini mereka akan kembali lagi menggegarkan ruang udara seketik untuk melaksanakan close air support sebagai kota major selamat pihak musuh. Hari ini sekalian, biarkan terus diharapkan dua buah pesawat helikopter MD-5G0G untuk merasakan Glock Scotland Attack memberikan roket 70mm. Kini kelihatan juga combat buat CB90 dan fast interceptor craft memberikan support firefighter sebagai bantuan tembakan terakhir sebelum amphibious assault group mendarat. Selepas yang sama juga pihak musuh telah melepaskan tembakan dan arti baraj ke lokasi pendaratan bagi menyukarkan pendaratan landing force. Sekali lagi kita akan saksikan pesawat MD-5G0G dan close stop and attack kepada kawasan musuh. Tak
Battle Group Tiger. Hampir berjaya mendarat. Dapat. Dan Battle Group Tiger Spooky Farah sedang diaturkan. Air dia mengecik ni. Cuman yang gerakan menggunakan 59 for launching craft factory dan bikin dia yang sedang buat with the whole effect of record. Untuk maklumat hari sekalian, kumpulan ini akan melaksanakan tindakan ofensif untuk menyerang legan Bishin dan seterusnya menentukan dapat selamat sebelum pendaratan kumpulan induk dilaksanakan. Mereka akan teruskan serangan sehingga Bishin diselamatkan sepenuhnya. Ini para Battle Group Tiger Spooky Farah ini. Untuk umat hari ini sekalian, operasi amfibi merupakan operasi yang diancarkan dari tahun oleh angkatan amfibi dengan menggunakan SFT RGN yang diketuai oleh Komander Fitness Task Force Manakala Lightning Fox diketuai oleh Komander Lightning Fox. Operasi amfibi ini juga memerlukan perancangan yang sangat rapi serta perlu mengambil kira pelbagai faktor seperti keadaan cuaca dan arus perairan. Walau bagaimanapun, sejarah telah membuktikan bahawa pendaratan amfibi ketika cuaca buruk mampu memberikan kelebihan kepada Lightning Force seperti mana sejarah pendaratan Thank you.
kepada arah kanan, kelihatan sebuah Malaysia Cik Fatih Fatih Winkle sedang menuju ke kawasan Battle Hanover. Kenderaan ini membawa combat team komander dari Brigade Pengepung Mechanized untuk melaksanakan Battle Hanover. Dalam masa yang sama, komandan diri para BP Group Tiger sedang melaksanakan battle. Ialah bahawa aspirasi Angkatan Masa Hadapan adalah lambang tekad kita untuk membangunkan kewajaan masa hadapan yang lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Hari ini kita berdiri dengan penuh kebanggaan sebagai benteng pertahanan negara yang sentiasa bersiap sedia menghadapi cabaran, mempertahankan kedaulatan tanah air serta melindungi keselamatan rakyat Malaysia. Biar putih tulang, jangan putih mata, pantang undur tetap para, berhujur lalu melintang patah. Demi New Malaysia, kami berkorban jiwa dan raga. Itu kena rasa komando, kena rasa komando, red commander.
tarik panas. Kenapa selalu? Woi, woi, buat happen. Chopper ni lambat. Dan ni flight. Slight delay sekejap.
Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Kontijen Malaysia Batalion 850-12. Sarjan Major Regimen Perbarisan adalah Pegawai Warna 1 Syah Amri bin Abdullah, Sarjan Major Regimen Angkatan Tentera Malaysia. Pegawai Warna 1 Muhammad Fauzi bin E. Rahman, Sarjan Major Regimen Tentera Darat Malaysia. Pegawai Warna 1 Kom Kapal Selam Muhammad Osis bin Onan, Pegawai Warna TLTN, dan Pegawai Warna Udara 1 Ahmad Maulana bin Abu Jaafar, Pegawai Warna TUDN. Bacaan doa dipimpin oleh Major General Dato' Haji Muhammad Rashidi bin Hujai, Ketua Pengarah Korps Agama Angkatan Tentera. Perbarisan tempur pada hari ini turut diserikan lagi dengan peragaan SN-SN pertahanan dan formasi terbang lintas hormat oleh pesawat helikopter Angkatan Tentera Malaysia. Keseluruhan perbarisan tempur pada pagi ini diiringi oleh gabungan Pancarkan Pusat Regimen Ranger Diraja, Pancarkan Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dan Pancarkan Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia di bawah pimpinan Kapten Muhammad Fahmi bin Hamid. Dirjen Kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, acara perbarisan tempur pada pagi ini diteruskan dengan acara penyampaian anugerah kesiagaan Panglima Angkatan Tentera. Anugerah kesiagaan Panglima.